Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajoko. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain beberapa tema ya. Di sini kita cobain tema dari ROC dan dan ini universal tanpa root, tanpa akses magis, jadi bukan file modul ya. Jadi kalian bisa cobain pasang di device yang lain, yang penting Android ya, tinggal pasang tinggal install. Caranya mudah banget, kalian bisa lihat aja ntar di video ini ya. Di sini ada beberapa dan kita juga sudah pernah tes sebelum-sebelumnya kayak Black Shark dan masih banyak lain ya. Untuk boot animasi splash screen mungkin kalian bisa cek di deskripsi juga, nanti kita cantumin walaupun kita nggak dilihatin ya. Next, di video yang lain mungkin kalian bisa lihat. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. Jadi di video kali ini kita akan cobain tes live wallpaper dari ROG Phone 2 ya. Dan sebelumnya kita sudah siapin file ya juga, dan kita pernah tes yang sebelum-sebelumnya kayak Black Shark, ROG 3 dan masih banyak lagi ya. Board animasi juga ada, splash screen juga ada ya untuk ROG ya. Jadi banyak, nanti kita cantumin linknya aja ya. Dan di video kali ini kita akan tes ROG Phone 2 nya guys. Oke, di sini kita tes di device yang saya lagi pakai, di Redmi Note 5 Wired ini ya. Dan kalau kalian di device yang lain gak masalah, karena ini bukan file magis, ini file APK, tinggal install biasa ya. Dan gak perlu akses root ya. Jadi kalau kalian sudah ada root atau tidak, gak masalah. Misalkan gak ada magis juga gak masalah ya, sama aja lah. Dan kalau ada juga gak masalah. Di sini kita nggak pakai modul untuk tema apapun, kita akan tes tinggal pasang yang kali ini ya. Kita sudah siapin tadi filenya Asus ROG yang terbaru, ini kita keluarkan dulu, coba kita tes ya, kita install semuanya. Kita tes ini wallpapernya. Oke, kita tes satu-satu ya. Ini mantap sini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kita tes ini dia. Oke, mantap ya. Dan warnanya gak berubah ya, sebelumnya merah. Oke, dan yang terakhir ini dia, ini kurang lebih. Ini ROG 2, kalau ROG 3 dia kayak gini ya. Oke, ini lumayan ya. Dan cara hapusnya, misalkan kalau kalian bosan, kalian mau hapus, kalian tinggal masuk ke settingan aja ya. Di sini, misalkan kalau ada yang nanya cara hapusnya gimana, kalau sudah bosan atau pengen hapus aja ya, kalian tinggal masuk ke aplikasi setting aplikasi dan kalian cari APK dari yang mau kalian hapus itu. Misalkan, ya nah ini di ROG, tinggal hapus aja ya. Paksa berhenti uninstall kayak gitu aja. Oke, mudah banget ya untuk caranya ganti tema dari ROG Phone 2 nih. Dan ini universal ya, jadi kalian bisa cobain sendiri.
di lock screennya juga berubah ya. Oke, mantap. Dan ini tanpa Magis, jadi buat yang sudah install Magis ataupun belum, nggak masalah, kalian tinggal pakai ya. Ntar kita cantumin linknya sekalian buat yang mau cobain ya. Kita cantumin. Nggak terlalu banyak, kita hapus aja file APK-nya. Oke, buat yang mau nyobain bisa cobain aja langsung. Dan ini aman ya, karena kita sudah tes sendiri guys. Oke, kita akhiri video ini. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Buat yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.